KOTW is back. Oke, okay, Mabrius, semua come back with me, Raden Dandi Brunata, Bang Edun di channel yang paling Edun Pisun. Oke, okay, nih my friends dan Mabrius, semua bujang-bujang gua semua. Jadi sebelum kalian lanjut videonya, kalian jangan lupa klik subscribe dan turn notification untuk video-video selanjutnya. Kita gaskin ke 80.000 subscriber. Edun Pisun sekarang udah masuk ke 72,4 atau 72,5 gitu. Paten. Oh ya, gue mau ngingetin buat kalian yang belum ikutan giveaway, silahkan ikutan giveaway-nya, videonya ada di sini. Dan oke, okay, jadi kita lanjut ke konten seperti biasa di weekend. Seharusnya di weekend, teman-teman. Yaitu KOTW. Di mana video-video kalian akan gue review, akan gue lihat, akan gue pantengin dan gue beri hadiah jika itu videonya bagus. By the way, gue pengen kasih informasi dulu. Gue pengen kasih gimana sih bang sebenarnya nilai penilaian video-video dari Goal of the Week ini. Jadi gue punya dua penilaian. Ya kan, hadiahnya itu 10.000. Nah, jadi hadiah pertama itu untuk goal yang emang benar-benar bagus. Dan yang kedua, hadiah ini gue kasih buat teman-teman kita yang bikin videonya diedit dulu. Itu gue lebih kayak appreciate dia, udah mau ya apresiasi dia, udah mau bikin video dan udah mau diedit dulu. Karena gue ngerasain gimana rasanya susahnya ngedit gitu, teman-teman. Jadi gue apresiasi. Jadi gue punya dua nominasi ya, yang memenangkan 10.000, yaitu goalnya emang bagus dan yang kedua emang goalnya dipoles dengan editing. Jadi nggak usah basa-basi lagi. Memang sudah lama juga kita nggak lihat Goal of the Week. Kita langsung gaskan. Oke, yang pertama kita langsung lihat dari Naseh Newit ya videonya, teman-teman. Gua bener-bener bakal analisa, bakal gua lihat dah. Kalau emang teman-teman pengen gua bener-bener mereview goalnya, baik, gua ikutin ya, my friends. Baik, kita menunggu. Dia suka ya ngomong kayak gitu. Oke, kita open, teman-teman. Baik, lagi Roberto umpan ke belakang. Nah, dari jauh, boom. Itu congkelan, keren, teman-teman. Jadi itu di tepis ya, lebih jatuh di tepis. Dihajar. By the way, kok bakalan Barca? Oh pak, kita lihat lagi di back pass, dibuang sebenarnya, terus dapat Sergi Roberto masuk ke gawang tiang 2. Baik, go. Dan Nasi Newit. Twerk it baby. Wih, btw lagunya keren, teman-teman. Asik, siap, good, bagus. Gol dari Sergi Roberto ya, good. Tendangan apa namanya, congkel sih ya, bisa dijadiin apa namanya. Kalau misalkan kalian tahu nama tendangannya, silakan kalian komentar, gue belum terlalu ngefase banget. Dan selanjutnya dari Bum Bum X Bim Bim, anjay, Bum Bum X Bum Bum X Bim Bim X Bam Bum Bam Bum. Oke, ini videonya kita play. Oke, ini Neymar udah agak rusak, teman-teman, videonya agak rusak. Ya, baik. Mantap ya, Edward. Udah. Bumbum X Bim Bim, Bumbum X Bim Bim. Mana? Oke, okay, selanjutnya dari Ardian Juniarta. Oke, okay, kita play, baik, teman-teman. Gol dari Ronaldinho. Ya. Cakep. Oh, dia. Oh iya, ilah. Tahu maksudnya. Ya, itu skill Edunnya dari si ini ya, Ronaldinho ya. Good lah. Yang selanjutnya dari Imam Mawardi dari Yukat. Biasa kalau dia ngirim via Yukat gitu, biasa dia edit dulu atau di cut doang sih. Kita coba cek ya. Mudah-mudahan ini video paten Edun Pisun wadidau. Wadidau awe Edun Pisun. Ya pokoknya Edun lah ya. Kita play. Kan edit dulu 2019.
Oh, disundul, good. Gol bunuh diri. Stone. Stone S dulu masih gold ball. Iya, siap. Oke. Baik, gua sebenarnya oke, kita tonton ya sampai habis dulu ya, biarin. Si Kudus. Aduh, dulu ditendang. Oke, good. Dari Austin. Ini PES 2020 ya. Bang. Terus ada lagi gak nih? Back pass. Di shoot emang ruang kosong sih kelihatan. Yang dua cuma gitu doang. Paten. Oke, baik. Karena dia ngirim di ngirim video PES 2019, gua awalnya agak nekting dikit karena enggak sesuai dengan tema yaitu PES 2020, but enggak apa-apalah, kita tampilin aja. Yang selanjutnya dari Muhammad Fikri, kita lihat nih bre-bre semua. Kita lihat ya videonya dari Muhammad Fikri. Pokoknya makasih banyak lah yang udah input, gila gua appreciate banget sih. Makasih banyak teman-teman. Edun Paten, wadaw. Wow, Janik saja. Bagus ini, biasanya dia tekniknya agak ngelengkung gitu, teman-teman. Keren. Sebenarnya udah ada trik-trik tendangan kayak gini sih, tapi emang biasanya kalau gua ya tinggal ngegeser pasin aja sih. Ada sih yang trik jago tuh. Dia ngeslice-nya ke atas, cuma bolanya ke bawah. Gua belum bisa itu. Serius dah. Oke, selanjutnya dari Hanif DHZ ya. Ini PES 2020 Iwasaki white ball back heel goal. Oke sih. Pasti videonya bukan back heel. Cringe anjir. Oke, ini white ball Iwasaki, teman-teman. Kayaknya RF ya. Soalnya nama-nama Jepang. Baik. Oke. Jepang. Bam. Lexi, cakep. Kayak gue liat CR waktu gue lawan apa ya? Gue kiru ya. Oke, yang selanjutnya dari Triadi Anugrah. Goal of the week, gak nih goal of the week dari Ane, siap. Oke, mari kita lihat. Ini goalnya dari siapa nih, sip. Umpan, wah mantul, siap, tendang. Tendangan kick hampir sama kayak video yang awal tadi, Sergio Roberto ya. Good, good, good. Hampir sama banget teman-teman. Ini mantul, yang tadi juga abis bola dari musuh gitu. Terus ditendang, no kick. Emang biasa kalau misalkan tendangan-tendangan kayak gitu. Oh, tendangan-tendangan mantulan baru dihajar lagi tuh biasa. Biasa banyak banget di PES 2020. Oke, selanjutnya dari Andre Irawan. Nih bang, umpan mantap pakai muka via Google Drive. Oh, via Google Drive. Ya, baik. Sip. Oke. Mantul. Ini namanya gol atas penderitaan teman. Aduh, good. Itu gol kayak gini nih yang gue nggak expect bakal jadi gol bagus gitu. Taunya golnya bagus gitu. Gol hasil bikin teman suwe gitu ya. Good. Oke, selanjutnya dari Riza Oppo. Baik, kita lihat. Oke, siap. Sip, gol pertamanya bagus. Iya. Oh, banyak ke kiri, bre. Banyak tiang kiri yang lu golin ya. Yang kedua juga sama, apa yang ketiga sama? Oh, enggak, ini beda lagi. Tapi cakep-cakep ya videonya. Lu pake HP apa, by the way? Pake HP apa, by the way? Bagus.
Oke, selanjutnya dari Izra Afnan. Oke, kita open teman-teman. CR7 boom. Wow. Edan sih ini serius dah. Dari jaraknya lumayan jauh. Biasanya nih kalau tenang-tenang kayak gini enggak kalau gua ya, gua biasa dumpan. Ini di shoot berani boy. Berani. Edan bagus. Nah, oke okay, teman-teman, baik itu dia hasil dari Goal of the Week dari kalian ya. Teman-teman semua emang banyak banget yang udah ngirim, bahkan sampai detik ini juga ada yang ngirim ke gua Goal of the Week. Ini serius, gua masih ada emailnya teman-teman. Masih ada emailnya Goal of the Week nih, kalau enggak percaya cek di sini. Serius, masih banyak yang ngirimin, email gua masuk banget ya. Wah, teman-teman paten semua ngirim-ngirimin ke gua pokoknya makasih banyak buat kalian semua. Untuk pemenang apa namanya? Goal of the Week kali ini kalian bisa lihat di sini. CR7. Boom. Wow. Edan sih ini serius dah. Dari jaraknya lumayan jauh. Biasanya nih kalau tenang-tenang kayak gini enggak. Oh. Nah itu dia teman-teman semua untuk pemenang Goal of the Week part keberapa untuk kali ini. Jadi gue adain konten Goal of the Week ini buat kalian-kalian semua yang yang mengkreasikan video-video Goal PES kalian, kesenangan kalian main PES segala macem di video gue. Jadi gue kasih lihat gitu ke teman-teman semua. Bahkan ada teman-teman yang bisa ngedit juga yang bisa ngirim videonya ke sini. Jadi gak jadi masalah, kirim aja ke gua gitu. Nanti gua bakal react lagi. Pokoknya makasih banyak udah ngirim. Dan gua mau ingetin lagi buat kalian yang belum ikutan giveaway gua spesial 70k. Kalian bisa ikutan langsung aja di video yang sebelumnya di mana gua gol di event Itali teman-teman semua, itu yang hadiahnya cukup bagus, yaitu baju bola, yang kedua jersey bola, yang kedua adalah akun PES yang kemarin gue dapet gulit, dan yang ketiga gue kasih casing HP dari IG Allshop gue. Yang belum follow IG Allshop gue silahkan kalian follow aja, karena di situ jual jersey PES 2020, ini PES 2019 yang gue pakai ya. PES 2020 gue kemarin udah gue pakai dan gue cuci. Ya paling segitu aja teman-teman semua. Alhamdulillah sekarang udah 72, kita gasin lagi ke 80k subscriber. Kalau emang gue ada rezeki, gue bakal, insya Allah rezeki gue juga sebagian bakal gue kasih ke teman-teman semua. Doain gue bisa nambah-nambahin konten yang lain, bisa ngasih yang lebih baik lagi dari ini. Pokoknya stay tune terus di channel gue, ke Edwin Pisun. Segitu aja video dari gue sign out dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep working and stay humble. Bye, peace out. Bye-bye.